Hello yo, what's up my friends, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Karena like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian tidak bayar, oke? Di kesempatan kali ini, di next video saya akan memberikan video tentang mode baru yang ada di advanced server ya. Nama modenya itu Chosen War, Chosen One ya, Chosen One. Itu modenya itu nanti akan keluar kayak aura warna ungunya ya, berefek-efek aura-aura ungu. Nanti kalian bisa tonton sendiri pertandingan saya di mode Chosen War, Chosen One. Nah, karena mode satunya itu sudah banyak yang bahas kayaknya itu ya, yang mode apa itu ya, mobil Batman ya. Kalau kalian belum pernah lihat mode mobil Batman, silahkan kalian bisa komentar ya. Kalau yang request modenya banyak, nanti akan saya buatkan video di mode yang ada mobil Batman-nya ya. Pokoknya itu mobilnya kayak Batman. Namun di video kali ini saya akan memberikan video tentang mode Chosen One, yaitu Chosen Uni, Chosen One. Nah, ini kita langsung saja masuk ke mode Chosen One ya. Modenya itu seperti apa ini, silahkan kalian bisa tonton video saya terlebih dahulu. Nah, ini ya modenya itu ada di klasik Kalahari ya, ada di Kalahari itu bisa kalian lihat. Tapi Kalaharinya ini sudah diupdate ya, mantap sekali itu bisa kalian lihat ya. Bentuk-bentuk apa itu, kotak-kotaknya sudah ada warna biru-birunya ya. Tembok-temboknya juga seperti itu ya, bagus sekali ini ya. Berarti ini juga termasuk Kalahari remastered ya, atau Kalahari yang sudah diupdate ya, itu bisa kalian lihat. Dan ini ngebug ya, orangnya pada hilang. Tunggu sebentar. Nah, ini ya, mantap sekali. Kita langsung gaskan saja pakai SKS ya. Mantap, itu ada musuh kena satu mati dua ya, mantap. Udah mati dua. Nah, ini modenya itu kayak mode apa ya? Kayak pernah main di mode ini ya. Disuruh mengambil apa itu ya? Kayak item ya itu ya, kayak item padahal bukan itu. Aduh, parah ini ngelek-ngelek, aduh. HP-nya udah agak ngelek-ngelek ini ya, bisa kalian lihat, parah sekali. Parah, parah, parah. Waduh, aduh, aduh, ngelek. Ini modenya itu kayak mode apa ya? Tapi itu di atasnya bisa kalian lihat ya. Ada kayak alat teleportasinya itu, kalian kalau menang itu ya nanti teleportasi. Dan nanti ada mode B1 1v1-nya ya di mode ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini kita isi medkit dulu. Nah, ini yang saya maksud ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Modenya itu di belakangnya kayak ada api berwarna ungu ya, aura-aura berwarna ungu. Mantap sekali itu bisa kalian lihat ya. Entah ini bertambahnya apa ya, kalau sudah mengeluarkan aura yang berwarna ungu ini bisa kalian lihat ya. Mantap, ini kayaknya larinya agak cepat sedikit ya, itu bisa kalian lihat. Mantap ini ya. Ini tuh kayak mode apa ya, saya itu kayak pernah main dulu tapi lupa ya nama modenya. Nah, ini kita kill lagi, mantap, dapat kill satu dan just itu bisa kalian lihat ya. Ini HP-nya udah agak ngelag ya, karena advanced server itu aplikasi langsung 1 GB ya, enggak ada datanya. Kalau dibagi menjadi data itu mungkin agak agak enggak ngelag sedikit ya. Tapi ini langsung menginstal aplikasi 1 GB. Jadi ya seperti itu ya, itu bisa kalian lihat. Di atasnya kayak ada dinding ya, dinding apa itu ya?
Nah ini kita main-main dulu, nanti kayaknya akan masuk di mode B1 1v1 ya dengan musuh. Kita ambil SKS lagi, kita ambil AWM. Walaupun noob, AWM nya lumayan ya, pasti kena. Tapi bohong ya, nggak kena ya. Itu bisa kalian lihat itu ya, keluar auranya lagi ya, mantap sekali. Ini auranya itu bertambahnya apa ya, kayaknya lari mungkin ya. Mantap, dapat kill pakai AWM. Nah ini mungkin akan saya hapus ya, kalau kalian request untuk mode yang apa itu ada mobil Batman-nya, silahkan kalian komentar di bawah ya. Kalau banyak yang request, saya akan saya buatkan video di mode yang ada mobil Batman-nya ya. Kita review-review saja ya, review-review santuy sambil memainkan mode baru ini. Nanti yang pasti akan keluar di mode di server original ya. Ini pasti akan keluar di server original, jadi silahkan kalian tunggu saja. Ini kita kill lagi dulu ya. Sayangnya ini suara tembakannya saya hilangin ya, karena sudah kalian bisa lihat, walaupun dihilangin juga nge-lag ya, ini parah. Nah ini ya, teleportasi ke mode B1 1v1 ini ya, bisa kalian lihat itu 1v1, mantap sekali ya. Modenya ini bergabung antara Clash Squad dan mode 1v1 ya, mantap. Mode B1 ini ya, siapa yang menang kira-kira ya, saya dengan musuh itu ya, temannya nggak bisa masuk. Nah ini kita menang, mantap sekali. Nah teleportasi ke mode sekuat lagi ya, mantap. Ini modenya di kayak Clash Squad ya, modenya itu seperti Clash Squad, lumayan buat menghibur ini ya. Ada mode 1v1 nya dan juga ada mode sekuatnya, jadi lumayan ini ya untuk bermain di waktu senggang. Kalau kalian sudah bosen nge-push rank sampai master ya, ini kalian bisa bermain mode ini di server original ya. Silahkan kalian bisa tunggu saja di server original. Nah ini sudah hampir menang ya, menangnya itu kalau sudah timnya itu mengekill 40 kali ya, itu bisa kalian lihat. Nah itu kurang 1 kill lagi dan akhirnya buyah ya, mantap sekali. Ini kita sudah buyah. Ini modenya lumayan ya, ini mode have fun ya, mode permainan untuk bersenang-senang ini ya. Ada mode B1 dan ada mode sekuat ya, jadi mantap sekali. Tadi juga ada keluar aura-aura api ungu ya di belakang punggungnya itu, entah bertambahnya apa ya. Berarti cukup sekian saja video kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. And all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk, and then hook up. We were okay.